Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Pierre Andre Vlog. Yes, kita kembali lagi guys. Apa khabar korang? Adakah korang dah keadaan sihat? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita semua guys. Okay guys, yes, aku tahu aku dah lama tak muncul. Bukan apa, pasal hari raya, aku pun bercuti lah sikit guys. Cuti panjang sikit je, tapi tak apa guys, I'm back now. Ada banyak cerita-cerita topik yang kita boleh share. Tapi yang buat yang paling aku rasa menarik adalah kebelakangan ni banyak orang memperkatakan tentang sebuah filem yang sangat mendapat sambutan atau sangat viral di Indonesia, iaitu KKN di Desa Penari. Dan kalau kau buka di Lobak Merah guys, ini dah berapa hari lepas lah, kau tengok kat sini. Agak menyeramkan juga pasal ada video orang kena rasuk guys lepas tengok cerita ni. Kau tengok kat sini Lobak Merah. Letak mentera betul ke? Penonton didakwa kesurupan lepas tonton filem KKN di Desa Penari. Kesurupan tu kau tahu kan, rasuk. And ada lagi kalau kau tengok dekat sini, merinding KKN di Desa Penari, detik-detik mencengkam, kesurupan massal di bioskop Ternate. Begini kronologinya. Kesurupan massal guys, maksudnya massal tu banyak kan, mana kerasukan ramai-ramai tu di bioskop. Mana kau bayangkan dekat panggung wayang, orang tengok lepas tu orang kena rasuk, bukan seorang, ramai-ramai guys. Ini memang satu benda yang aku rasa fenomena lah yang berlaku kat sana. Itu filem KKN Desa Penari guys. Ni ada satu lagi gambar, kau tengok ni. Usai nonton KKN Desa Penari, perempuan ini alami kejadian mirip di filem hingga lihat penampakan. Kau tengok kat sini guys, ada bulatan ni, aku besarkan sikit. Nonton KKN dapat foto bagus tak? Nonton KKN dapat foto dawuh ye? Yeah. Scary guys. Okay, siapa yang tak tahu, dawuh ni bermaksud penari lah. Dalam cerita ni memang ada scene-scene yang menakutkan berkenaan tentang makhluk penari ni, iaitu dawuh. Kalau aku tengok, kalau tengok sekali gambar ni, memang nampak macam ada tangan orang menari. Aku rasa gambar ni dia nak ambil selfie kot. So kebetulan ambil selfie, belakang dia nak dapat pula free gambar dawuh ni guys. Eh, kalau aku pun tak tahu nak cakap apa guys. Okay, to be honest, aku dah tengok cerita ni. Aku suka cerita ni. Cerita dia memang seram. Dan in fact, pada aku, pada pendapat aku, filem ini lebih bagus daripada filem-filem Indonesia yang lain yang pernah aku tengok, seperti Pengabdi Setan lah. Siapa dah tengok Pengabdi Setan ni, yang Brown berlakon tu memang best kan. Tapi pada pendapat aku, ini lebih bagus dan lebih menakutkan. Kenapa aku cakap macam tu? Dia banyak aspek lah. Selain pada aspek kualiti, yang paling aku rasa dia bagus adalah aspek realistik penceritaan bagaimana kewujudan makhluk halus ni guys. Dia lebih detail dan pada aku lebih masuk akal. Sebab tu aku rasa cerita ni seram lah. Tapi mungkin ada juga yang rasa cerita ni biasa-biasa. Kenapa? Okay, the reason ni macam ni. Kau kena faham, cerita KKN di Desa Penari ni di Indonesia 2 tahun lepas dah pernah viral guys. Sebab kenapa dia pernah viral? Katanya kisah ni adalah kisah yang betul-betul berlaku sehingga melibatkan dua kematian guys. Kalau macam kita dengar, ush, kalau benda-benda yang real ni, of course lah kita rasa macam nak tengok kan. Tapi mungkin ada kat Malaysia, macam aku hari tu pun aku tak tahu, aku rasa, aku ingatkan ini adalah sebuah filem fiction yang penulis ni menulis ni, bukan perkara yang betul-betul terjadi. Rupanya memang ini betul-betul pernah terjadi di Indonesia guys. Dan viralnya 2 tahun lepas apabila seorang pengguna Twitter yang bernama Simpleman, dia lah yang dikatakan orang pertama yang yang menceritakan tentang kejadian yang sangat menakutkan yang berlaku di sebuah desa. Desa ni dia tak bagi tahu nama lah, mana perkampungan ni tak nak bagi tahu nama. Dan juga nama yang diletak kat situ, nama-nama yang mangsa-mangsa terlibat ni pun semua nama-nama, bukan nama betul lah, nama yang dicipta. Pasal apa? Kenapa dia cakap dia terpaksa kaburkan atau sensorkan nama dan juga tempat? Ini adalah perjanjian dia dengan mereka yang menceritakan pengalaman sebenar kepada penulis ni. So aku nak tahu juga kenapa perlu disensorkan. Okay, dia berkaitan tentang aib lah, aib orang, dan juga menghormati kematian kawan-kawan mereka sebabkan peristiwa yang sangat menakutkan ni, dan juga menghormati orang kampung kat situ. Sebab benda yang berlaku ni diorang pun tak nak terjadi, tapi
terjadi juga guys. Dan bila aku baca sebelum aku tengok filem ni, aku dah baca dulu, aku dah tengok dulu rumusan tentang apa yang pernah viral tentang KKN di Desa Penari ni, barulah aku pun tengok filem, barulah aku faham kenapa benda ni sangat viral dan sangat mendapat sambutan di Indonesia guys. Tapi kat Malaysia aku tak tahulah dia dapat sambutan macam mana. So bila dengarkan perkara macam ni, aku teringat balik filem Jangan Pandang Belakang yang aku pernah buat dulu. Walaupun adalah juga desa-desus mengatakan ada orang kena rasuk dekat panggung, mungkin ada satu dua kes lah, tapi taklah sehevok apa yang berlaku dengan filem KKN di Desa Penari ni. Dan katanya sampai berapa hari lepas filem ni dah aku tak tahu berapa kutipan dia, tapi jumlah penonton yang datang dah mencecah 5 juta orang guys. Kau bayang, 5 juta orang dah tengok filem di Indonesia saja. So ini suatu pencapaian yang sangat luar biasa lah bagi sebuah filem seram di Indonesia. Kalau kau tanya aku, my advice, nasihat aku, kau nak tengok, boleh pergi tengok, tapi pastikan kita ada pelindung diri. Ha, sebelum tengok, baca dulu 3 cool supaya kita dapat melindungi diri kita dan keluarga kita. Sebab aku takut filem ni dia memang menggunakan mentera betul. Jadi mana yang memang dalam badan tu dah ada makhluk tu, bila dengar mentera ni, tiba-tiba dia pun kesurupan lah. Itu yang kita tak nak guys. Kalau kau tanya pendapat aku, inilah sebuah filem yang bagus dan sebuah filem yang sangat berkualiti. Kalau kau bayar aku pada pendapat aku, aku tak rasa rugi dan aku sangat puas hati guys dengan apa yang aku tengok. Hasil yang dihasilkan oleh MD Pictures ni memang sesuatu yang sangat bagus lah pendapat aku. Okay, aku sebenarnya untuk hari ni aku nak cerita pasal topik KKN di Desa Penari ni, lebih kepada dia punya isu viral di Twitter tu guys. Memang filem ni adalah filem yang dibuat, tapi daripada hasil penceritaan penulis daripada Twitter ni, itu Simple Man, daripada sinilah diangkat menjadi sebuah layar lebar lah, itu diangkat kepada filem. Dan cerita dia panjang sikit lah guys, tapi aku cuba untuk pendekkan dia, cuba untuk compactkan dia lah. Sebab apa, kalau tak nanti panjang sangat. Kalau mana korang rasa nak tahu lebih lanjut, korang boleh buka lah dekat YouTube, korang carilah KKN di Desa Penari, ataupun korang buka di Twitter, korang cari Simple Man. Korang boleh baca dia punya penulisan tu, memang panjang guys. Kenapa dia jadi viral dan sangat havoc di Indonesia, pasal ia melibatkan satu kejadian yang memang menakutkan sehingga memakan nyawa guys. Itu yang buat rasa macam uish. Kalau biasa kita kalau dengar cerita hantu, kalau orang pernah terinvolve dengan benda-benda misteri ni, tak adalah sampai melibatkan nyawa, tapi sebenarnya ada guys. Sebagai satu contoh, inilah dia. Dan di YouTube juga ada satu video yang memang diklarifikasikan oleh penulis tu sendiri, ini adalah kisah yang betul-betul terjadi. Memang ini bukan fiction, bukan benda yang dibuat-buat. Sebab apa, dia sendiri, penulis ni, Simple Man sendiri, telah interview dua daripada mangsa yang terjadi ini. Salah seorang dia yang bernama Nur dan juga Widya. So dua orang ni dia interview guys, daripada dua perspektif mangsa ni lah. Dan daripada situlah dia tulis cerita ni, untuk nak dapatkan penceritaan yang betul-betul memang berlaku dan sangat-sangat menyeramkan. Okay, aku start cerita guys. Aku try ringkaskan lah kalau boleh. Cerita ni bermula pada benda ni terjadi pada sekitar 2009 yang lepas, di mana ada sekumpulan pelajar di sebuah kampus. Okey, KKN ni aku pun mula tak faham apa benda KKN di Desa Penari. KKN ni lebih kurang macam projek akhir tahun lah untuk mereka yang belajar di universiti atau di kampus. So benda ni benda yang wajib untuk dia buat. Kalau nak lulus, dia kena buat lah projek ni. Itu dia kena pergi ke satu daerah, satu tempat untuk buat projek pembangunan lah. Mungkin contoh dia tengok apa yang kelebihan di tempat tu. Kalau tempat tu kelebihan pelancongan, dia kena lah buat satu benda yang boleh buat orang nak pergi. Dia kena, adalah projek-projek yang dihaskan lah. Bermulalah perjalanan 6 orang sahabat kampus ni. Kalau mengikut original dia sebenarnya bukan 6 orang, tapi dia 14 orang, tapi dia pendekkan jadi 6 orang untuk nak simplekan kita faham apa yang berlaku sebenarnya ni guys. 6 orang sahabat, 3 lelaki, 3 perempuan. Okey, yang perempuan ni terdiri daripada yang pertama Nur. Nur ni yang pakai tudung. Dia ni kira macam special sikit lah. Kenapa aku cakap special? Dia ni ada penjaga dia, dia ada saka dia. Aku tak tahu saka ni dia datang dari keturunan keluarga ke, atau benda ni datang sebab memang suka dia, aku tak tahu alam. And then ada dua orang lagi, seorang yang bernama Widya dan seorang bernama Ayu. Okay, kita kena fahamkan dia punya watak ni dulu. Tiga lelaki, tiga perempuan. Yang nama perempuan ada Nur, ada Widya, ada Ayu. Yang lelaki pula ada tiga orang, iaitu Bima,
dan juga Wahyu, dan juga seorang lagi Anton. Okey. Sekarang kita jelas ada 3 lelaki, 3 perempuan. Okey. Bermulalah perjalanan geng ni masuk ke sebuah tempat. Nak sampai ke destinasi tu pun dah ambil masa 4-5 jam lah ke tempat tu. Okey, dah sampai ke tempat tu, dia naik sebuah bas dan dekat situ diturunkan di satu tempat di pinggir hutan lah. So kampung ni terletak betul-betul dalam hutan tu guys. Dia memang terpencil daripada tempat-tempat lain. So daripada kampung ni nak pergi ke jalan besar pun ambil masa setengah jam jugalah. So datanglah 6 biji motor. Sebab kampung ni memang tak ada jalan lah, memang jenis jalan hutan lah. 6 biji motor orang kampung, tu kampung tu lah ambil diorang. Dia pun naiklah motor tu. So dalam perjalanan ni guys, okay, pertanda awal yang akan berlaku sesuatu yang tidak baik kepada tim ni adalah di mana perempuan yang bernama Widya. Widya ni dengan Nur ni, dua orang ni yang ada sixth sense lah, yang senang terasa dan senang nampak. Kenapa? Okey, beza ni kalau Nur kita tahu dia ada penjaga. Mungkinlah Nur ni dia special lah pasal dia ada penjaga, jadi dia senang rasa benda-benda makhluk halus. Tapi Widya ni lain cerita dia pula guys. Widya ni pertama kali bila dia orang naik motor nak masuk ke dalam kampung ni, dia dah dengar bunyi gamelan guys dalam hutan ni. Kau bayangkan dia bunyi, ada bunyi gamelan ni guys. Dia pun duk cari daripada mana, tiba-tiba dia sudah nampak ada seorang perempuan yang memang macam pakaian penari, muka dia cantik gila, tengah menari di atas batu dengan beralunkan muzik gamelan tu. Dia pun macam pelik lah. Ish, betul orang ke apa ni? Sebab time tu siang kan, macam dekat-dekat nak senja lah, duk tengok. Tapi dia tak nak cakap lah, tak nak tegur kan. Dia pun buat diam lah, buat diam. Tapi dia rasa perjalanan daripada jalan besar ke kampung tu sangat lama, macam 1 jam lebih. Padahal dia tanyalah kat orang buat motor tu masa dah sampai tu, perkampungan ni dia jauh-jauh kan daripada luar ni. Cakap tak lah, 30 minit je buat kata yang buat motor tu. Dia pun macam pelik, tapi dia tak nak ambil peduli sangat. Dia pun jumpalah dengan ketua kampung yang berada kat situ, iaitu nama Pak Prabu. Okay, Pak Prabu ni kira artis. Artis sana lah, artis tu rukun tetangga. Kalau kat kita ni ketua kampung lah, JKKK kan, ketua kampung lah. Dia lah dia penjawatan dia, kira dia yang paling berkuasa kat situ lah. Pak Prabu ni baik lah orangnya. Kalau mengikut cerita Twitter ni, pada asalnya Pak Prabu ni memang tak nak izinkan diorang buat KKN kat kampung tu. Tapi sebabkan diorang pujuk-pujuk-pujuk, akhirnya Pak Prabu ni bagilah muka juga. So sebabkan tu lah diorang berjaya untuk dapat buat projek KKN dekat kampung ni. So Pak Prabu ni pun berkenalan lah dengan diorang. Diorang pun dah tahulah Pak Prabu ni ketua kampung tu. So Pak Prabu ni pun sempat nak bawa diorang pergi ke apa ni, nak tunjuk kawasan kampung tu lah. Nak tunjuk kawasan kampung tu. Aku rasa waktu tu benda tu berlaku keesokan harinya lah kot. So malam tu bila dia nak tidur, bila dia orang nak tidur, si Nur yang aku cakap tadi tu dengan Widya ni kan ada sixth sense sikit. Dia orang dapat merasakan ada sesuatu yang tak menyenangkan sedang memerhatikan dia orang guys. So especially si Widya ni lah. Si Widya ni bila nak tidur, dia dapat rasa macam ada makhluk yang tengah tengok dia lah. So aku kan, aku cakap tadi Widya kan orang yang pertama dia dapat sixth sense, dia nampak perempuan menari kat atas batu dengan bunyi gamelan. Aku dah suspect Widya ni benda tu dah marking lah, dia dah mark dia suka ke Widya ni. Aku tak tahu kenapa dia suka. Mungkin perempuan ni polos, mungkin perempuan ni dia innocent, dia jiwa dia bersih. Mungkin lah sebab benda tu suka. Oh alam. And bila malam tu tak tidur, si Widya ni dia terlampau dalam keadaan ketakutan sebab dia nampak ada satu benda di dalam bilik tu juga guys. So dia cuba nak tidur, dia tutup dengan selimut dia sampai terlalu ketakut sampai dia tertidur lah. Okay, dah tidur, esok tu dia tak nak bagi tahu siapa-siapa lah. Dia tak nak bagi tahu siapa-siapa. Dia buat rutin dia seperti biasa lah, di mana mereka kena jumpa Pak Prabu ni. Dan Pak Prabu ni lah nak kena tunjukkan apa yang ada kat kampung tu. Sebelum tu Pak Prabu tu, masa dia baru sampai, Pak Prabu tu dah cakap kampung ni memang agak ketinggalan lah. Elektrik tak ada, air tak ada, kalau nak berak pun toilet tak ada guys. Kau bayangkan kalau kau nak buang air besar, kau kena mencangkul guys. Begitu klasiknya kawasan kampung ni. Aku teringat masa aku kecil-kecil tu, kampung aku memang agak macam tu jugalah. Bayangkan lah. So tu masa aku kecil lah, tahun belum 90-an kot. Ini kau bayangkan tahun 2009 masih ada lagi kawasan perkampungan yang kau nak berak pun kau kena cangkul tanah. Begitu terpencilnya kawasan kampung ni. Dan kalau lelaki, dia tanya kalau lelaki ni nak mandi, pergi mandi kat sungai. Kalau yang perempuan, dia memang ada sediakan macam satu kawasan telaga lah. Telaga, dan dibuat macam satu rumah, rumah buruk lah. Bukanlah macam rumah cantik, tapi untuk perempuan-perempuan mandi kat situ.
Kau bayangkanlah macam tu punya keadaan tak berkembangnya kawasan kampung ni. So dia orang pun pergilah, Pak Prabu ni bawa lah dia orang pergi ke, mula-mula dia orang lalu ke kawasan satu, kawasan kubur, di mana kubur lama ni ditanda ni ada kain hitam yang lilit setiap kubur tu tau. So dia agak pelik lah, ada seorang, kan tiga orang pelajar ni, ada Bima, ada Anton dengan Wahyu. Kau kan ingat tau, Wahyu ni lah antara dia orang ni yang paling mulut celupa guys. Ha, dia ni yang selalu tanya benda yang bukan-bukan lah. Mulut dia laju je, cepat je dia tanya. Dia tanya kat Pak Prabu ni, ketua kampung ni, kenapa kubur ni semua ada tanda hitam. Pak Prabu ni dia cakap lah, reason dia, adalah reason dia. Sebenarnya Pak Prabu ni dia tak nak bagi tahu sebab yang sebenar, pasal dia takut budak-budak ni takut guys. Jadi dia berdolak dalih lah, adalah reason dia yang macam tak munasabah lah. Jadi bila Wahyu tu dengar, Wahyu tu cakap macam orang bodoh pun tahu benda je ni. Kawan-kawan dia duk tengok lah si Wahyu ni, so mulut dia jaga sikit lah. So Pak Prabu ni pun macam okay lah, tak apalah, kita lanjutkan lagi, pergi ke ada beberapa tempat lagi lah. Tapi di dalam pergi ke beberapa tempat ni, budak-budak ni notice tau, setiap tempat ni ada je tempat yang diberi sesajan. Kalau orang kita panggil apa eh, yang ada macam kemian yang dibakar, lepas tu ada letak bunga-bunga, ada letak telur, ada letak makanan sikit lah. Benda-benda macam ni kan pada kita kan agak kurafat kan. Tapi mungkin benda macam ni aku tak tahu masih ada diamalkan di mana-mana lagi, tapi kat Malaysia mungkin ada, mungkin tak lah. Bila ditanya kenapa banyak tempat macam dekat tempat beberapa tempat tu ada dibakar kemian, so Pak Prabu ni dia lebih kurang dia macam cakap bagi benda ni macam adat istiadat lah, bagi menghormati leluhur ataupun nenek moyang atau benda-benda yang berkaitan istiadat yang dulu-dulu, tujuan dia untuk menghormati lah. Dan kita tahu sebenarnya dia lebih kepada untuk memberi makanan kepada makhluk-makhluk yang ada kat dalam tu guys. Dan sampailah di satu kawasan, di mana kawasan tu kalau kalau kau tengok dalam filem, ada satu kawasan lembah tu penuh dengan pokok tebu tak silap aku. Ladang jagung. Ladang jagung, Pak Prabu cakap pendapatan ekonomi orang kampung tu dikatakan hampir semua mereka bekerja sebagai peladang yang inilah tanam jagung lah. Tapi yang agak menarik perhatian pelajar ni, di sebelah kawasan ladang jagung ni ada satu macam batu berbentuk candi tau, candi kecil lah. Dan batu ni semacam diikat dengan kain merah, kain kuning, kain hitam macam tu lah. Budak-budak ni nak tahu tau apa benda yang sebenarnya berlaku dekat, bukan berlaku, apa benda sebenarnya batu yang ada kat situ. And dia pun tanyalah. So Wahyu pun tanya, dia pun tanya dekat Pak Prabu apa benda tu. So Pak Prabu ni dia agak macam was-was nak cakap tau, tapi dia terpaksa cakap juga. Pasalnya dia kena cakap adalah dia tak nak budak-budak ni langgar pantang larang yang ada kat kawasan kampung. Orang kampung sendiri pun tak berani nak pergi lebih kepada, lebih daripada kawasan batu tu tau. Macam batu tu macam candi kecil tu macam penanda lah. Macam aku cakap tadi, dia ada diikat dengan kain kuning, kain merah macam tu lah. So Pak Prabu pesan dekat budak-budak ni, jangan pergi lebih daripada kawasan tu. So budak-budak ni tanyalah kenapa. Ada reason-reason ni lah Pak Prabu cakap. Salah satunya di belakang tu kawasan hutan yang tebal lah, takut budak-budak tu hilang. Tapi reason yang lain, apa yang cuba dikatakan oleh Pak Prabu secara halusnya, ada bangsa lain yang tinggal kat situ selain manusia. So dia tak nak nanti budak-budak ni pergi masuk ke tempat tu dan jadi benda bukan-bukan. Sebenarnya guys, kalau ikutkan di kampung tu, di belak selepas pembatasan tu ada satu kawasan yang nama Tapak Tilas. So Tapak Tilas ni kira kawasan tu kawasan keramat lah. Jadi orang kampung sendiri memang tak berani nak masuk situ, apatah lagi kalau orang luar. Jadi sebab tu Pak Prabu pesan awal-awal, jangan pergi kat tempat tu. Okey lah. So diorang sepatutnya faham lah kan, sebab budak dah besar kan, budak kampus kan, kena take note lah. Janganlah, kalau orang dah cakap jangan, kau buat juga. Okey, benda pun dah usai semua apa. Diorang pun balik lah, misal balik tu semua apa. Si Nur dengan Widya nak mandi. Okay, Nur dengan Widya pun nak mandi guys. Bila dia nak mandi, dia terpaksa lah pergi yang tempat aku cakap tadi. Sebab dia bukan, kat setiap rumah kan tak ada toilet kan, dia kau kena mandi dekat luar kan. So dia pergi kat tempat yang dah khaskan tempat mandi perempuan lah. Semacam ada bilik kecil dan ada macam telaga lah. Dia ada nama aku tak tahu, tapi aku sebut telaga je lah. Sebab tu memang punca air datang macam tu kan. So
Nur cakap dia nak mandi dulu. Okeylah, bila dia nak mandi dulu, dia dah rasa tak sedar hati. Sebab masa dia sampai tu, dekat kawasan tu pun dah, dia dah jumpa macam ada kemian yang dibakar ni lah, dengan bunga-bunga, dengan ada semacam makanan yang tak situ, semacam sesajan lah, macam nak bagi kepada makhluk tu lah. So dia tak sedar hati lah. Tapi Nur cakap tak apa, dia mandi dulu. So Widya cakap jangan lama-lama, mandi cepat. So bila Nur nak mandi tu, bila dia start nak mandi tu, dia dah terasa ada semacam benda yang datang. Ini daripada version No tu lah. Dia No cakap ada benda yang datang, dan dia syak benda ni adalah satu makhluk yang bernama Gondoro. Kalau dia orang percaya tu Gondoro, kalau kita panggil apa, lembaga hitam kan, yang berbulu besar tu kan. So benda tu cuba nak serang dia, dan dia agak takut dan tu dia pejam mata. Tapi apa yang dia boleh buat, dia cuba nak keluar, tak boleh keluar. Dia tak boleh, nak buka pintu tak boleh, nak buka pintu tak boleh. Dia jerit, dia ketuk panggil Widya. Tapi Widya agak luar pula, dia tak dengar guys. Dia pula dah terhayal dia tengah ada dengar bunyi gamelan yang datang daripada dalam bilik mandi tu. So Widya macam, tadi kenapa tak ada bunyi ni, sekarang ada bunyi gamelan ni pula. Dia macam pelik, dia cuba nak dekat, dia nak cari, dia tak tahu dia nak ayah ke nak masuk ke apa. So Noor kat dalam tu pula dah suspend lah, nak keluar tak boleh keluar, sebab dia tahu ada makhluk lembar hitam kat belakang dia. Apa yang dia buat, dia bacalah doa apa yang dia mampu. Lepas tu akhirnya dia berjaya keluar juga. Bila berjaya keluar, dia tak nak mandi lah, dia takut. So, tapi bila dia keluar, dia buatlah macam kontrol tak ada apa. So Widya cakap, dah ke, tak mandi? Dia cakap dia tak nak lah. So Widya ni pula, tak apa aku mandi. Widya ni pun dia kuatkan semangat, dia nak masuk mandi lah. Masuk mandi, bila dia dah prepare nak mandi, dia ambil air, dia start mandi je. Dan time mandi tu, dia rasa seperti ada satu makhluk penari yang datang muncul di hadapan dia, tengah nak menari tau. Lepas tu dia macam ada dengar bunyi muzik gamelan tau. Dia macam takut pun takut guys. Pasal apa? Bila dia tengok tak ada, tapi dia dapat rasa memang ada makhluk sedang menari depan dia. Oh, kalau kau tanya aku, tu memang seram lah guys. So lebih menakutkan bila Nur yang kat luar tu pun dia terasa benda yang sama. Bila dia intai, memang dia nampak ada satu perempuan cantik sedang menari di dalam toilet tempat mandi tu. So Nur macam terkejut lah. Bila Nur nak intai lagi, benda tu macam tengok dia tau. So akhirnya si William pun dah selesai mandi, dia pun cepat keluar. Keluar dia pun panik, cepat-cepat belah. Dia cakap jom kita belah lah. So dia pun balik, dia tak nak cakap apa-apa, diam. So Noor ni kan aku cakap tadi, dia kan ada penjaga, dia ada sixth sense lah. Dia dapat rasa ada something wrong yang berlaku kat situ. Dia tak tahu adakah salah dia ke apa. Dia pun pergilah jumpa ke, dia pergi ke rumah Pak Prabu. Pak Prabu ni yang itulah ketua kampung tu. Dia pun waktu dia pergi rumah Pak Prabu ni, dia nampak ada seorang lelaki tua. Lelaki tua ni nama dia Mbah Buyut. So lebih kurang pakcik tua ni lebih kurang macam pawang lah, pawang kampung lah. Kalau dia orang panggil orang pintar kan, orang pintar. So masa dah sampai kat situ, dia pelik, dia tengok dah ada kopi untuk dia. Dan sebelum tu Pak Prabu pun agak pelik juga, kenapa Bah Buyut ni minta suruh buat satu kopi special ni, lebih satu. Tak apalah, Pak Prabu ni pun buat aja. Dan akhir tiba-tiba Ayu datang. So Pak Prabu ni faham lah mana Bah Buyut ni dah boleh rasa memang Ayu akan datang nak tanya satu soalan. So Ayu pun sampai. Bila Ayu nak tanya soalan je, Bah Buyut cakap nanti minum kopinya dulu. So Noor ni pun takut lah nak minum ke tak kan, macam kopi dia, of course dia ada rasa macam takut ada orang ni kenapa ke apa kan. Tapi dia ikutkan je lah, pasal dia nak tanya kan. So bila dia minum kopi tu, dia rasa sedap lah kopi kan. So Babu Yun ni cakap manis. Dia pun sedap lah kopi tu. Dia ada macam ada semacam bau lain sikit, tapi sedap lah kopi tu. Dia pun tanyalah, dia cakap dia dapat rasakan sesuatu yang sedang memerhatikan dia, yang macam tak suka kehadiran dia kat situ. So Bah Buyut ni pun cek-cek. Okay, Bah Buyut dah dapat notis, dah tahulah. Bah Buyut cakap the reason kenapa dia rasa tak selamat kat situ, pasal makhluk yang ada kat kawasan ni tak suka dengan Noor ni, pasal Noor ada bawa sesuatu. Noor pun pelik, bawa apa? Pak Buyut cakap Noor ada penjaga, iaitu Noor ada yang ikut Noor daripada luar sehinggalah masuk kawasan tu. Jadi semacam benda kat situ macam tak suka benda yang Noor bawa ni, dia orang macam nak berlawan tau. Tapi sebab yang ikut Noor ni pun bukan kaleng-kaleng ni guys, maknanya dia kira power jugalah kot dalam dunia mistik ni. Tu yang sebabnya apa ni, makhluk tu tak suka. Tapi Bah Buyut ni dia nasihatkan je lah, so lebih berhati-hati, fokus lah dengan buat kerja yang apa yang sebenarnya dia orang nak buat kat situ. So bila dah dengar pasal tu, Noor tahulah kenapa benda tu tak suka dekat itu, sebab dia ada pendamping. So Noor pun balik buat benda macam biasa lah.
malam tu berlaku sesuatu yang sangat menyeramkan, di mana bila dia orang dah tidur, okey, fahamkan sikit kronologi tempat dia tau guys. Dia punya geografi tempat dia, rumah perempuan tu dengan rumah budak-budak lelaki ni tak jauh tau. So dia boleh nampak lah, bukanlah jauh sangat tapi boleh nampak lah dengan mata kasar. So ada rumah-rumah orang lain juga, rumah kampung lain juga. So malam tu bila time dia orang tengah tidur, dia tidur bertiga lah budak perempuan ni, si Widya ni terjaga pasal dia terdengar ada macam muzik gamelan tau. So bila tengok, eh, nampak Ayu tengah keluar. Ayu keluar, dia pun ikut lah. Dia panggil-panggil Ayu, tak nyawut. Tiba-tiba Ayu start menari. Ya, oh, dah hati dia lah, sudah member aku kena rasuk ke ni kan. Dah start menari-menari kan. Menari yang macam memang menakutkan lah. So Widya ni panggil lah, bukan Ayu, sorry, Nur. Dia yang Nur yang pakai tudung tu, dia ingat si Nur ni dah kena rasuk lah, pasal dah start menari-menari. So Widya ni panggil Nur. Nur tak ada respon lah, pasal orang kena rasuk memang kau panggil memang tak ada respon lah. Dia memang lagi dipanggil, lagi dia kuat menari. So Nur ni macam lain macam next share dia. Lepas tu Widya cakap dia tengok muka Nur ni dah jadi satu makhluk yang menakutkan. Kebetulan time tu dekat situ ada yang mamat yang mulut longkang ni, si Wahyu ni, dia pun tengah duduk kat luar. Dia ternampak guys, dia nampak budak ni tengah menari kau-kau gila lah. Dia pun menjerit lah, dia pergi, oi, apa kau buat malam-malam ni menari. Jadi bila jadi kecoh tu, orang ada yang duduk kat situ pun keluar lah tengok. Tengok orang ramai pergi kat rumah tu, tengok rupanya guys yang kena rasuk Widya. Widya tu yang tengah menari seorang-seorang tengah-tengah malam dekat depan rumah yang agak hutan. Kau bayangkan dia menari seorang-seorang. Oh, tuan-tuan meremang bulu rumah aku guys. Bukan Nur, Nur tengah tidur sebenarnya. So Widya yang menyangkakan Nur yang kena rasuk, sebenarnya Widya sendiri yang kena rasuk. Dia tak sedar, orang kejut-kejutkan dia tak sedar, tak sedar. Lepas tu jadi kecoh sampailah dia sedar, dia tersedar. Si Nur pun sebab Nur tadi tidur, dia terjaga. Pasal orang dah kecoh depan, dia tengok si Widya ni dah kena rasuk. Widya ni pun dah macam mamai lah, macam blur apa benda ni. So Widya cakap lah, dia nampak Nur keluar ke depan rumah dan ada bunyi muzik gamelan dan Nur kena rasuk menari. So dia nak kejutkan Nur, alih-alih sebenarnya dia yang kena rasuk guys. So kecoh-kecoh-kecoh macam tu, Pak Prabu yang ketua kampung tu pun datang. Datang Pak Prabu cakap, eh, ini dah makin lama makin teruk dah ni, dah something wrong kan tempat ni. So Pak Prabu panggil diorang untuk inilah pergi ke rumah Prabu, Pak Prabu lah, esokkan harinya. So yang pergi time tu adalah Widya, si mulut longkang Wahyu tu yang mulut celupa tu, dengan ada seorang lagi perempuan yang bernama Ayu. So tiga orang ni disediakanlah kopi tu lah. Macam biasalah mbak buyut ni, memang dia selagi dia tak minum kopi, dia tak nak jawab lah persoalan-persoalan yang dia nak tanya kan. Nak tak nak budak tiga orang terpaksa lah minum. Minumlah si Wahyu, Ayu dan juga si Widya ni. So bila minum, si Wahyu dengan Ayu ni, dua orang minum, rasa kopi ni sangat pahit sampai dia tak boleh telan. Memang tak boleh lah, kopi memang tak ada gula, memang pelik gila lah kopi ni, memang tak boleh telan. Tapi si Widya ni yang kena masuk, dia minum, dia cakap, wih, inilah kopi yang paling sedap. Rupa-rupanya guys, apa yang kita tak tahu, kopi yang dia buat ni bukan kopi untuk manusia guys. Kau bayangkan, kopi yang dia buat ni adalah kopi untuk makhluk-makhluk alam gaib ni guys. Memang kopi ni benda tu suka. Kalau manusia minum memang tak boleh telan sebab terlampau pahit dan tak sedap. Tapi untuk makhluk tu memang benda tu sangat sedap. Kau bayangkan yang semalam sebelum tu si Nur minum, dia rasa sedap. Of course dia rasa sedap pasal minum tu adalah makhluk yang jaga dia, penjaga dia. Sebab tu Bak Buyut tahu Nur ni ada penjaga, ada benda gaib yang ikut dia. Kali ni kita dapat saksikan si Widya ni pula minum sedap. Dia cakap, sedap kopi ni. Lepas tu Bak Buyut ni cakap, Bak Buyut minta maaf lah pasal memang ada benda dah ikut dia daripada kawasan ni. Ada pendamping yang nakkan dia. Ini make sense lah pasal apa. Daripada awal lagi masa Widya masuk, dia dah ada signal tu, ada sign yang menunjukkan benda tu dah marking si Widya ni. Dia suka Widya ni. Widya ni takut dah guys, budak perempuan kan. Dia pun datang situ, dia nak buat urusan pelajaran kampus dia, bukannya nakkan benda-benda macam ni. So nak tak nak, terpaksalah dia terima dengan hati yang reda. Hakikatnya seperti itulah. So Bak Buyut ni bagilah sesuatu semacam pendinding lah kepada si Widya ni. So dia cakap jangan takut, fokus dengan kerja. Okay lah, dia pun buatlah kerja diorang. So masa orang dua balik selang beberapa hari lepas tu, si Anton kan seorang lagi lelaki. Anton ni mengadu dekat si Nur. Dia cakap, Nur, aku macam pelik dengan perangai Bima sekarang ni. Lelaki kan ada tiga, seorang mulut yang celupa tu Wahyu. Wahyu ni memang mulut celupa lah. Ada dua orang lagi, Anton dengan Bima.
Anthony mengadu kat Noor mengatakan Bima ni perilaku dia dah lain, tak seperti biasa. Kenapa? Anton cakap Bima macam ada main makhluk, ada bermain dengan sihir lah, macam benda-benda tak elok ni. So Noor pelik lah, eh mustahil lah, Bima ni baik, dia tahu kawan lama dia kan, jenis solat semua, mana mungkin yang Bima ni main benda-benda kurafat ni. Anton cakap kau tak percaya, kau ikut aku. So Anton pun bawa lah Noor pergi ke rumah diorang, bawa masuk bilik Bima. Ternyata memang diorang jumpa ada semacam sesajan benda yang black magic ni di dalam bilik Bima, menunjukkan memang yes, Bima ada bermain dengan benda-benda macam ni kat situ. Dan lebih mengejutkan apabila dia buka dalam almari tu, nampak ada seekor ular. So itu lebih meyakinkan memang ada permainan jin kat situ lah. So Noor dah macam, eh apa benda ni, Bima tak macam ni, ni dah something wrong lah. So dia cuba nak bertanya Bima, tapi Bima ni perangai dia lain tau. Dia macam tak nak berjumpa semua apalah, dia macam pelik sikit. Sampailah satu hari, si Bima ni kantoi dengan Noor, di mana Bima ni tengah ada konflik dengan Ayu. So Noor terdengar Bima dengan Ayu ni tengah bergaduh tau. Bima sound Ayu ni semacam, kenapa kau tak bagi barang yang aku pesan, yang kau bagi dekat Widya? So Ayu cakap, Ayu minta maaf pasal barang yang tu dah hilang. So Bima mengamuk lah. Bima mengamuk pasal benda tu sepatutnya Ayu kena bagi dekat Widya, tapi Ayu tak bagi. Apa benda tu? Sebenarnya benda tu adalah semacam, kalau ikut yang Twitter ni, dia mengatakan ada macam satu mahkota tau. Mahkota ni, benda tu sepatutnya Bima bagi kepada Widya supaya nanti Widya macam suka dekat Bima lah. Dia semacam-macam itulah. Tapi aku tak tahu detail dia macam mana, tapi itulah dia yang dikatakan kat situ. Sampailah bila kantor ikut macam tu, Noor dah suspect diorang ni ada main black magic ni. Dah kat tempat orang kau macam ni, Noor dah naik angin lah. So Noor cubalah nak dapatkan kepastian. Tak dapat juga guys. Tak. Maknanya macam diorang masih berdalih-dalih lagi lah. Sampailah satu hari di mana diorang terpaksa mencari bahan-bahan perkakas untuk nak buat projek dekat kampung tu. So diorang kena pergi bandar lah, nak pergi ke Pekan kan. So yang terpaksa pergi Pekan, si Wahyu Mulut Celupa ni dengan Widya. So diorang ditugaskan untuk pergi beli barang tu. Masa orang dia pergi beli barang tu, dia pinjam lah motor Pak Prabu. Kena keluar lah daripada kawasan hutan tu kan, kawasan kampung tu, pergi ke Pekan beli barang semua apa. Masa nak orang dia balik tu, diorang singgah lah, beli macam jajan lah, macam makanan sikit lah, cocok-cocok macam tu lah. Kalau diorang panggil apa benda tu, adalah nama tu aku tak ingat. So masa beli tu, orang kat situ tanyalah, eh korang ni orang mana, tak nampak macam orang sini. Budak-budak ni cakap lah, yang dua orang ni, Wahyu, eh kita ni student pak, mana buat KKN kat satu kampung dalam hutan tu, ni nak balik masuk hutan. Dia terkejut lah, oh yang kita orang-orang lokal ni, orang penduduk tempat ni pun tak berani nak masuk hutan tu, apatah lagi malam-malam. So orang tu nasihatkan lah, kau kalau boleh jangan masuk malam, tidur kat Pekan ni je. Cakap mana boleh bang, memang kita kena balik ni juga, pasal time tu dah nak malam dah. So yang mamat yang jual tu, dia bagi nasihat lah, okey lah kalau kau terpaksa balik juga, kalau on the way masa kau balik masuk dalam hutan tu, dalam keadaan gelap tu, kau dengar apa-apa sekalipun, jangan berhenti. Kalau berlaku sekali apa pun, motor kau rosak ke, jangan berhenti, jalan terus sampai ke kampung tu. So dia budak-budak ni macam, okey lah dengar je lah. So masa on the way balik tu, memang dah gelap lah. Si Wahyu bawa motor, si belakang tu Widya tu membonceng lah dengan barang-barang dia beli tu. Wahyu ni kan, aku cakap mulut dia kan celupa, dia asyik bercakap muka-muka kan. So dia cakap dengan Widya ni, kalau lah tiba-tiba motor ni mati kan, mati kita kat sini, tiba-tiba kau tahu seperti apa yang dia cakap, benda tu lah berlaku. Widya pun ngamuk lah, kau ni mulut memang tak boleh nak kawal, cakap pakai lepas saja. Memang sekarang motor tu tak boleh nak start engine for no reason tau. Bila check minyak ada, dia nak cuak lah. So Widya cakap tak nak, kita terpaksa jalan juga ni. Masa nak jalan tu, masa dia tolak motor ni, diorang ternampak lah satu pakcik tua yang berada dekat dalam hutan. Pakcik tengah duduk lah. So Wahyu tengok, nampak. Lepas tu Wahyu tanya Widya, nampak tu? Widya nampak. Oh, Wahyu cakap, oh, alhamdulillah, nasib ada orang kat hutan ni. Dia pun pergilah kat pakcik tu. Pakcik tengok, oh motor rosak eh. Ya. Lepas tu pakcik tu kebetulan ada budak muda kat situ, dua orang dia panggil lah, tolong bawa motor ni. Dia pun tolak lah, mungkin dia boleh checkkan apa ke, tak tahulah. So, tapi pakcik ni cakap, dia orang ni sebenarnya dia nak pergi ke macam ada keramaian lah, macam tu, macam parti lah.
bukan parti lah, kalau kita panggil parti zaman moden, kalau dia ada nama dia lah, semacam keramaian, macam ada pesta lah, pesta muda-mudi ke apa, aku tak tahu guys, tapi pesta keramaian. Dia nak pergi sana, jadi pakcik ni jemput lah, bawa lah, kita pergi sekali kat sana. So Widya ni macam tak nak, tapi sebab motor tu dah rosak, tak ada pilihan. Dengan Wahyu pun duk paksa-paksa, jom lah kita ikut je lah. Okay, dia pun pergilah. Memanglah sampai ke satu kawasan, memang ada macam pesta keramaian lah, ada macam orang ramai kat situ, ada macam makan-makan, and then ada macam penari-penari, dan ada juga pasangan macam pengantin tau, mempelai tengah duduk kat situ. Dia pun sampai lah, memang tengok tak ada apa, manusia biasa kan dengan orang ramai. So Wahyu ni nampak makanan, dia makan lah, dia memang makan lah, oh, dia cakap memang sedap lah. Tapi Widya ni dia dah rasa macam dia takut lah, apa ni kan dalam hutan ni ada macam keramaian ni. So dia macam dah tak sedap hati, tapi dia tunggu je lah sementara dia nak betulkan motor tu. Semua si Wahyu tengah makan-makan, tiba-tiba keluarlah penari utama, penari yang dengan muzik gamelan semua apa. And then si Widya ni sudah ternampak penari yang menari tu selalu datang dalam mimpi dia, dan itulah juga penari yang dia nampak menari atas bawah tu. Memang cantik gila perempuan, tapi dia dah tak sedap hati dah, dia rasa oh my god, this is something wrong, this is not good lah dalam kepala dia lah. Dia cakap, Wahyu kita kena belah ni, kita kena gerak pada sini. Dia cakap elak lah, makan pun tak habis lagi semua. Ada Wahyu ni dia macam blur sikit tau, dia macam tak tahu nak cakap bendul ke apa, dia macam ah tak ada apa ni. So Widya berkeras juga nak balik, tapi Wahyu cakap macam mana nak balik, motor masih rosak lagi. Kebetulan pakcik tu cakap motor dah okey dah. Oh okey lah kerja tu, tapi Wahyu ni masih nak makan lagi. Yang orang tua cakap tak apa, bungkus saja. Dia pun apa lagi, ambil makanan bungkus lah, masih simpan dalam daun pisang tu, nak bawa balik bagi kawan-kawan dia. Dia pun pergilah ke motor. Masa dia pergi motor, dia start motor tu guys, ni dalam filem tu aku tengok lah. Masa dia start motor, ini sumpah scary guys. Kau bayangkan punya ramai orang tengah ada dalam kepesta keramaian, ada yang menari semua. Bila start motor tu je, semua berhenti tau, semua berhenti, semua mata, semua kepala, mata semua tengok dia orang macam ni, tengok je. Oi, dalam hati aku, ini bukan manusia bhai, ini yang tak tahulah apa benda makhluk yang dalam hutan tu guys. Aku dah suspect ini bukan manusia. Pasal apa, cara dia tengok ramai-ramai berhenti semua tengok je. Si Widya dengan Wahyu dah rasa macam kenapa dia orang semua ni. Start motor, gerak lah. Bila gerak sampai kat kampung dia orang tu, Wahyu pun cerita lah, weh seronok betul hari ni, dia pasal apa, kebetulan dapat pergi pesta keramaian, makan-makan semua. Dia pun pelik lah, kau pergi kampung mana? Ada dekat dalam ni, ada kawasan ni ada kampung lagi. Yang diorang cakap mana ada, kalau mengikut kata Pak Prabu, dia kampung diorang ni lah satu-satunya kampung dalam hutan ni, tak ada tempat lain lagi. Mana ada dia buat pesta keramaian? Si Wahyu ni angin lah, dia cakap takkan kau aku tipu ni, aku dah bawa makanan untuk korang. So dia pun keluarkan lah. Masa dia buka makanan tu yang dia bungkus kau tahu apa, dalam tu bukan makanan, bukan ayam yang dia bawa balik guys, malah apa yang dia buka tu adalah kepala monyet yang penuh dengan darah dan berlendir guys. Memang terkejut lah si Wahyu tu. Katanya Wahyu 3 hari memang sakit teruk lah pasal apa yang terjadi tu. So keadaan dah jadi semacam makin huhara, makin teruk, dengan perangai kawan-kawan dia yang si Bima dengan Ayu ni pun dah macam lain macam semua apa, dan menjadikan hal ni jadi lebih complicated lagi. Adalah satu hari si Nur ni nampak diorang lah, sudah kantoi. So diorang ni pergi ke satu kawasan yang tapak tilasnya, aku cakap kawasan yang keramat yang diorang tak boleh pergi tu. So Nur sudah nampak diorang, si Bima. So dia follow Bima pergi sana. Lepas tu Bima dah hilang. Lepas tu dia tengok Bima keluar daripada satu bilik, macam satu bilik, macam tak tahulah bilik tu macam bilik candi dia buat lah. Keluar Bima dan juga dia kantoi. Bima dengan si Ayu ni kantoi, dia keluar daripada bilik tu baru lepas buat projek guys. So Nur terkejut lah guys, aku faham lah projek apa ni kan. Projek yang dilakukan ni projek yang tak sepatutnya mereka buat lah. Ni projek sepatutnya orang-orang yang dah kahwin je buat. Tapi dia orang buat hal, dia buat projek di tempat tu lah, tempat keramat tu. Mengamuk lah si Nur guys, dia memang mengamuk gila lah. Pasal apa, korang tak ada otak ke buat benda macam ni? Kalau dah lah kat kampung orang, tempat yang terlarang semua apa, korang buat hal macam ni semua apa, memang dah mengamuk gila lah. Nur cakap nak tak nak kita kena stop projek ni, kita kena balik. Jadi huara lah, menangis-nangis semua. Tapi yang budak-budak lain tu tak tahu lagi. Yang tahu hal ni hanyalah si Nur dengan yang dua orang yang kantor tu lah, Bima dengan Ayu ni.
ada kantoi kan. So diorang pun rasa macam menyesal lah, kilaf lah dengan apa yang telah berlaku. And then barulah si Bima ni bagi tahu cerita sebenar. Dia cakap pada awal beberapa hari masa diorang baru datang tu, dia bermimpi satu mimpi yang sangat menakutkan, dan dia rasa mimpi tu betul. Dalam mimpi tu dia nampak si Widya ni tengah terikat lah, dibelit oleh ular yang sangat besar. Dan dalam mimpi tu juga dia nampak ada seorang wanita penari yang sangat cantik. Dia cakap si Widya ni dalam ancaman, dalam bahaya lah, dia boleh mati lah kot kalau kau tak tolong dia. So dengan cara tolong dia adalah si Bima ni kena ikut segala apa yang diarahkan oleh perempuan penari ni lah. So Nur cakap itu bukan perempuan penari, itu adalah jin. Memang betul kan? Itu sebenarnya adalah jin yang menguasai tempat tu. Dan rupanya dia ada nama. Nama dia Badara Wihu. Badara Wihu ni adalah ketua penguasa kat kawasan tu guys. Dan dia lah sebenarnya selama ni dah marking si Widya ni. Dia nak Widya ni. Tapi dia trick, dia tipu si Bima ni. Dia cakap Widya ni dalam bahaya, kalau kau nak Widya selamat kau kena ikut kata aku. So secara tak langsung dalam mimpi tu, si Bima ni dah buat perjanjian dah dengan si jin ni, ketua jin ni. Apa yang dia buat adalah si jin ni suruh si Bima ni pergi ke tapak tilas. Time ni orang tak tahu, hanya Bima ni antara masa awal-awal dia sampai tu, Bima dah pergi dah tapak tilas tu, jumpa satu benda yang macam crown, kalau ikut yang dalam Twitter tu crown lah, tapi kalau dalam filem tu bracelet yang ada logo lah yang dia letak dekat lengan ni, bagi dekat si Widya ni. So benda tu lah yang Bima dapat, Bima bagi kat Ayu. Bima suruh Ayu bagi kat Widya, tapi Ayu tak bagi sebab Ayu simpan benda tu. Ayu syak yang Bima ni syok dengan Widya, jadi mungkin hati dia kalau aku bagi nanti kan Bima dengan Widya ni bersatu, jadi aku kempunan lah tak dapat Bima. So Ayu ni pula menaruh hati kepada si Bima. So sebab tu dia tak bagi, jadi dia simpan benda tu. Dan tah macam mana Ayu ni pula, sebab makhluk ni dia tahu tau, dia tahu apa kelemahan dia, dia tahu kelemahan si Ayu ni, dia memang suka si Bima ni. Dan dia munculkan diri dan dia buat satu perjanjian dengan si Ayu. Ayu ni pun dah terikat perjanjian dengan makhluk jin ni. Dan benda tu bagi satu selendang hijau kepada Ayu, selendang yang menari tu. Dan katanya selendang ni dia boleh menundukkan mana-mana laki yang dia mahu kan. Kalau katakan dia suka laki tu, sebab selendang tu laki tu boleh ikut saja kemahuan perempuan tu. So Ayu ni pun dah kantor juga, rupanya bermain dengan perjanjian dengan jin, mana main benda yang kurafat kat situ lah. Jadi mengamuk lah si Nur ni. Dan apa yang dia buat keputusan adalah mereka nak tamatkan program ni, dia nak kena balik lah. Jadi semua jadi huru-hara lah. So sebelum esok tu nak balik tu, berlakulah peristiwa yang sangat menakutkan pada malam itu. Pasal jin ni dah tahulah kalau dia orang balik esok, dia orang tak dapat lah apa yang dia nak kan. Jadi jin ni tak bagi dia balik. Apa yang dia buat adalah pada malam tu, Widya terjaga, dia ternampak Bima lagi sekali buat perangai. Dia bangun, dia keluar pada kawasan rumah dia orang tu, pergi ke kawasan hutan tu, ke tapak tilas tu lah. So si Widya ni ikut panggil Bima. Bima tak layan, macam tak dengar kan. Dia ikut sekali Bima masuk ke kawasan satu bilik tu. So Widya ni dia ikut, dan nak buka pintu tak boleh. Jadi dia nampak dekat dalam celah-celah lubang tu, dia sudah nampak si Bima ni tengah buat projek dengan makhluk tu lah. So sebenarnya salah satu perjanjian dia, setiap malam Bima ni kena buat projek dengan benda tu. Sebab tu lah kawan dia Anton ni selalu cakap, kadang-kadang tiap malam dia dengar ada suara perempuan dalam bilik Bima, tapi bila dia check tak ada perempuan. Itu dia pelik. Jadi Bima ni dah terikat dengan perjanjian tu. Jadi si Widya ni dia terkejut lah tengok yang makhluk tu, yang perempuan cantik tu. Dia dah tak cantik lah guys, muka dia dah, katanya muka atas dia macam muka katak ke, muka ular macam tu guys. Dan penuh ular dalam bilik tu. Si Widya ni takut, dia masa dia nak belah tu, benda tu dah nampak dia. Dan dia pun telah ditangkap lah, bukan ditangkap, ditahan di alam tu. Maksudnya diorang ni dah termasuk dekat alam jin tu. Aku dengar, aku cerita pun meremang ni guys. Dia dekat tapak telas tu, kawasan tu yang tempat yang dilarang masuk tu, dia dah masuk itu. Dan dia masuk di alam tu lagi pula, dah double guys. Jadi memang tak nampak lah diorang kat dalam alam tu. So bayangkan masa dia kena tahan kat situ, makhluk tu semua dah macam bawa dia ke tempat macam pentas persembahan tu. Dia cakap mula-mula muka macam biasa manusia je, tapi bila start ada bunyi gamelan semua apa, dah nampak ada penari keluar. Dan lebih mengejutkan, penari tu adalah Ayu guys. Ayu kawan dia tu yang ada buat perjanjian tu, perempuan tu pula jadi penari. Tapi dalam keadaan muka dia menangis guys, muka dia menangis tapi dia menari non-stop. Berapa lama pun dia tak tahulah cakap macam ni, memang tak stop. Muka dia yang kadang menangis, dia menari-nari. Dan yang lebih menakutkan, Widya cakap
di keadaan yang penuh orang tu, itu dah bukan orang dah. Dah ada yang tak ada muka, ada yang tinggi, ada yang scary, ada yang tak ada mulut. Itu memang, dia cakap itulah satu pengalaman yang dia tak boleh lupakan apabila dia termasuk kawasan tu. Dan dia berpesta muna budi bersama makhluk tu. Kau bayangkan, dia nak menangis pun tak boleh. Dia terperangkap dah. Memang dia tak boleh nak buat apa dah. Sampailah tiba-tiba dia terdengar ada bunyi anjing menggonggong. Dia tengok ada satu seekor anjing hitam tak jauh macam tu. Disebabkan anjing tu lah, makhluk tu macam bagi dia laluan ke apa kan, dia dapat terlepas. Dia dapat kat situ lah dia lari. Bila dia lari, dia diikut macam anjing tu. Anjing tu ada semacam bawa satu jalan tu, sampailah dia dapat keluar daripada kawasan tu. Dan rupanya bila dapat keluar, dia dah hilang semalaman guys. Dan dia terjumpa orang kampung yang tengah cari dia. Orang kampung cakap, kita dah jumpa Vidya. Dah jumpa. Kecoh lah. Bila dah bawa Vidya sampai kat yang rumah tu, dia dengar semua kawan-kawan dia nangis, especially suara si Nur ni lah. Bila dia masuk tengok, dua kawan dia dah terkaku dekat atas katil, dah macam tutup, macam nak, bukanlah kapan, tapi kain batik tu dah tutup lah. Kalau kau tengok filem dia, mungkin macam tu lah kot. Memang scary lah. Yang si Ayu ni dah macam paralyzed, dah macam lumpuh, tak boleh gerak, mata terbeliak. Yang si Bima dalam keadaan macam meronta macam tu jugalah, kaku tapi dalam keadaan meronta. Rupa-rupanya dia punya jasad tu dah jadi macam sumpahan. Dia punya roh tu dah macam dah kentarik masuk alam tu tau. Bak kata si Mbah Buyut tu lah, Mbah Buyut tu lah yang tolong keluarkan balik si Widya daripada alam tu. Mbah Buyut kata dia hanya boleh selamatkan Widya je, tapi dua orang kawan dia tak boleh buat apa. Pasal itu dah, dua orang ni dah main tai kat tempat tu, dah buat satu benda yang tak sepatutnya. Itu kira hukuman lah, hukuman. Dan dia tak boleh buat apa, sebab Raja Jin kat kawasan tu tak nak bagi dia keluar. Maknanya nak simpan dia. Kau bayangkan si Ayu tu terpaksa menjadi penari kat kawasan tu selama-lama yang Jin tu mahu. Yang si Bima tu terpaksa kahwin dengan yang Raja Jin tu. Dan dikatakannya ular yang banyak yang Widya nampak tu adalah anak-anak kepada Bima waktu dia buat projek dengan benda tu lah. So memang menakutkan apa yang terjadi. Waktu tu juga dia orang dipaksa balik lah. Mana yang daripada 6 tinggal 4 orang lah. Dalam cerita tu 4 orang ni terpaksa balik dalam keadaan yang tak boleh nak melepaskan, merelakan. Kawan dia 2 orang terpaksa tinggal kat situ lagi. Dan selang 3 hari Bima meninggal dunia kat situ. Dan si Ayu pula, keluarga dia sempat ambil daripada kampung tu, bawa balik. Dan 3 bulan kemudian meninggal. Dan katanya keluarga si Ayu tu sempat nak membesarkan isu ni, nak bagi tahu kat wartawan semua apa kan, tapi terpaksa ditutupi atas sebab-sebab aib dan semacam tu lah. So benda tu senyap macam tu je. Itulah yang diceritakan balik daripada dua pencerita, yang itu mangsa asal ni lah, itu Ayu dan juga Widya. Nama tu ditukar lah guys lah, sebab mengikut Simple Man yang penulis Twitter yang mula-mula up cerita ni, itu perjanjian ni lah. Maksudnya dia kena menghormati permintaan diorang sebab menjaga aib kawan-kawan dia, satu menjaga maruah dan juga apa yang terjadi. Orang kampung tu pun kena jugalah tempias kepada isu ni lah. Memang sesuatu yang sangat menakutkan. Dan benda ni lah pernah viral 2 tahun lepas di Twitter. Dan aku rasa sebabkan viral ni lah, banyak orang Indonesia tahu pasal cerita ni, tapi tidak orang Malaysia. Aku pun tak tahu cerita ni, aku pun baru tahu je beberapa hari lepas sebelum aku pergi tengok filem ni. Sebila aku tengok, barulah aku dapat tahu kenapa filem ni sangat menjadi fenomena di Indonesia. Sangat-sangat menakutkan lah, sebab perkara ni disahkan perkara yang sebenar, disahkan terjadi perkara ni memang bukan dibuat-buat, bukanlah sebuah skrip yang ditulis secara fiction. Malah benda ni berlaku atas peristiwa dan pengalaman yang sebenar terjadi kepada budak-budak yang buat KKN ni. Tapi kalau ikut original dia, bukan 6 orang je guys. Katanya menurut Simpleman, kalau ikutkan original dia, ada 14 orang. Tapi dia cuba nak, mungkin nak compactkan lagi lah karakter ni dia. Sebab kalau 14 terlampau banyak sangat watak, jadi dia ambil yang penting saja untuk dia tulis, jadi kita senang nak faham. So itulah apa yang aku nak share dengan korang hari ni. Itu sebuah cerita yang menakutkan, yang bernama KKN di Desa Penari. Siapa yang tak tengok wayang tu, bolehlah pergi tengok. Sebab apa yang aku boleh katakan, memang ni filem yang bagus lah. Pada aku lebih baik daripada ada beberapa buah filem pada Indonesia yang bagus, seperti Pengabdi Setan, Sebelum Iblis Menjemput. Tapi kalau kau tanya aku personally, sebagai orang yang pernah involve dalam bidang seni, especially filem, aku rasa filem ni lebih baik daripada dua filem tu, daripada beberapa aspek yang aku tengok lah. Yang pertama, kualiti dia bagus. Yang kedua, teknik
penceritaan dia tentang benda-benda makhluk gaib ni sangat detail. Benda ni tak boleh ditulis suka-suka, maknanya melainkan orang yang pernah melalui pengalaman yang sebenar je dapat menceritakan benda yang sangat detail. Dan aku rasa sangat masuk akal. Kalau kau tengok cerita-cerita hantu yang lain, kadang-kadang tak masuk akal pun, tiba-tiba je hantu tu menjelma. For what reason pun kita tak tahu. Dia mesti ada sebab kenapa benda ni muncul keluar, kenapa benda tu berlega-lega dalam hidup kita. Pasti ada sebab yang munasabah. Dia takkan boleh tiba-tiba nak menakutkan kita, tiba-tiba dia hilang. Tapi dalam cerita ni dia ada setiap detail tu. Jadi sebab tu aku rasa untuk orang nak menulis benda ni suka-suka agak susah, melainkan berdasarkan pengalaman yang sebenar diceritakan oleh orang yang pernah melalui cerita ni, guys. So guys, itulah dia. Aku sangat berharap video kali ni kita dapat dengar, dapat manfaat lah. Yang pertama adalah kita percaya pada yang satu, percaya pada Allah SWT. Dialah pencipta kita. Dan sebaik-baiknya kita jauhkan diri daripada amalan khurafat lah. Walaupun ada amalan yang bersangkut paut dengan adat dan istiadat kita dulu. Tapi kalau boleh, sebaik-baiknya jadilah manusia yang kita mentauhidkan Allah. Maknanya hanya ada satu Tuhan, iaitu Allah SWT yang menjadikan kita. Dialah yang melindungi kita. Apa pun makhluk yang ada di muka bumi ni adalah makhluk dia. Baik jin, baik manusia, baik syaitan, iblis, malaikat ni semua makhluk dia, guys. So itulah, aku sangat berharap kita dapat iktibar dan pelajaran daripada cerita yang kita dengar ni. Tapi siapa yang kaki wayang, yang suka nak tengok cerita tu, aku suggest pergilah tengok cerita ni. Tapi sebelum tengok tu, bacalah 3 cool dulu supaya tak terkena benda-benda yang kita tak inginkan. Kalau kau tengok dekat IG tu, ada lawan kena rasuk lah apa kan, kita tak nak jadi macam tu. Jadi kita persiapkan diri kita. Sebab aku tak tahu adakah mentera yang dipakai dalam filem tu mentera betul atau tidak. Pasal aku tak faham bahasa Jawa, guys. Memang dia bercakap dalam bahasa Jawa kan? Itu yang kita takut lah. So sampai kat sini saja video kali ni. Mana dah tengok pada awal sampai habis, aku ucapkan jutaan terima kasih. Aku doakan supaya korang panjang umur, murah rezeki, dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik. Stay safe, stay cool. Guys, korang memang awesome. Ciao.